Sobat Mancing, kembali lagi bersama saya di channel Bill Bali Fishing Club. Kali ini saya akan mencoba untuk mengunjungi lokasi mancing yang sudah lama saya tidak pernah kunjungi ya. Saya akan pergi ke sana dan saya akan mencoba melihat perubahan apa saja yang terjadi di sana. Ya, bagaimana spot mancing yang akan saya kunjungi, tetap saksikan terus di channel Bill Bali Fishing Club. Sampai nanti. Inilah lokasi mancing yang akan saya kunjungi kali ini. Ini namanya Nangko Umizuri Koen, ya, Nangko Suri Koen yang berada di Osaka, tepatnya di daerah Nangko. Ya. Jadi di sini saya pernah datang mengunjungi tempat ini beberapa kali 3 tahun yang lalu. Tetapi setelah saya sering mancing di Osaka Diamond Point, saya jarang mengunjungi tempat ini. Bagaimana situasinya dan bagaimana kondisinya saat ini? Mari kita cek bersama-sama. Oh, ternyata toko pancing yang ada di sini hancur ya. Coba. Di sini ada beberapa lokasi mancing yang bisa digunakan untuk mancing ya. Jadi di ujung sana Anda bisa naik ke sana ya. Seperti itu. Dan di ujung sana juga ada. Oke, mari kita lihat seperti apa. Oh, kotor ya, karena habis hujan dan airnya naik ke sini ya, air laut. Ada banyak orang mancing di sini ternyata. Dan beginilah kondisi airnya di sini karena beberapa hari hujan terus ya. Jadi kotor sekali. Jadi beginilah kondisi dan situasi di Nangko Suri Koen kali ini tanggal 10 Juli 2021. Mari kita lihat ke sana. Sepertinya ada yang dapat ikan besar. Okina Suzuki desu ne. Sugo. Okina Suzuki ya na. え、何で？これ、泳がせ。泳がせ。ああ、飲ませ？えっと。70以上やな。ああ、やっぱ、これありますか。おきおきお。すごい。よかった。ナイスです。鈴木釣れましたね。すごいな。Jadi lokasi mancing di sini itu Anda tidak perlu takut kehabisan umpan atau kehabisan alat pancing, karena di sini ada tackle shop yang menyediakan umpan, alat pancing, serta menyewakan rod seperti ini. Jadi Anda tidak perlu takut ya dengan kehabisan alat-alat pancing dan umpan. Jadi di sini ada beberapa gambar foto ya, hasil orang-orang mancing di sekitar Nangko Suri Koen. Ya, baiklah sahabat mancing yang sudah menyaksikan video ini,
mari kita pindah lokasi untuk mencari lokasi mancing di dekat sini. Di sini ada satu lagi lokasi mancing yang namanya Kaumome Ohashi. Jadi jaraknya sekitar 500 meter dari sini. Bagaimana lokasi mancing di sana? Tetap saksikan terus di channel Bila Bali Single. Sampai nanti.